Presiden Direktur Air Asia Indonesia, Sunu Widiatmoko, Rabu 7 Januari 2015 menegaskan pihaknya akan tunduk pada aturan pemerintah Indonesia mengenai kompensasi bagi keluarga penumpang pesawat yang meninggal dunia. Yang ingin kami sampaikan adalah kami akan, Air Asia akan tunduk dan patuh kepada ketentuan peraturan yang berlaku, yaitu KN 77 terkait dengan kompensasi. Sebelumnya Air Asia telah menawarkan kompensasi awal sebesar Rp300 juta. Kepada keluarga penumpang Air Asia yang telah berhasil diidentifikasi. Sementara itu, dalam peraturan Menteri Perhubungan, penumpang yang meninggal dalam pesawat udara atau kejadian yang semata-mata ada hubungannya dengan pengangkutan udara mendapatkan kompensasi sebesar Rp1.250.000.000 per penumpang.